Hey guys, kembali lagi kepada YouTube video saya. So, hari ini saya akan repair satu laptop. Ah, ini laptop adalah kepunyaan saya lah. Kita tengok sini Apple lah, bernama Apple tahun 2010 punya. Okay, so ini laptop saya bikin untuk edit saya punya video YouTube channel lah. So, dia harian kegunaan saya lah. Apa-apa assignment saya buat, apa kerja pun dalam ni laptop lah. Cuma sekarang masalah dia, ini laptop adalah dia tiada wifi. Dia punya wifi chip sudah rosak. Sebab saya beli ini laptop second hand lah. Harga ni laptop adalah 500 saja. Kita cuba buka. Okay, jadi screen dulu. Okay, dia 500. So, masa saya beli itu screen memang pecah lah. Pecah habis, sudah ganti. Tapi saya tidak sempat untuk record video itu. So, masa itu saya belum start lagi channel YouTube saya. So, apalagi yang rosak selain itu adalah dia punya software lah. Tidak dapat on apa semua. So, jadi saya sudah repair semua itu. Saya tidak akan tunjuk video pasal itulah. So, hari ini fokus saya adalah untuk repair wifi chip. Okay, so sekejap lagi saya akan bagi tengok. Kita nampak di sini network yang Bluetooth ada berfungsi, internet okay. Oh ni yang ini 802.11n adapter ni sebenarnya saya ada apalah? Saya ada install adapter lah. Saya ada itu wifi adapter. Dan ini wifi. Ini LAN apa ni? Pasang LAN. So, ini memang berfungsi. Cuma yang kita tidak nampak di sini adalah dia punya wifi hardware. So, sebab mungkin ini chip, saya pernah buka dulu. So, saya tengok dia memang tidak liquid damage atau watermark atau apa-apa benda. Memang tiada. Cuma saya rasa sebab ini laptop ini kan, dia punya speaker pernah terbakar bah. Jadi, sebab itulah mungkin dia ada berlaku short kan di sana, dia efek itu wifi. So, saya harap boleh apalah, ini solve ini problem dengan ganti dia punya wifi chip. Saya beli ini parts wifi chip daripada AliExpress. So, sekejap lagi saya akan buat unboxing lah. Dan ini tengok apa di dalam. Saya belum buka lagi ni. Okay. Dia punya wifi chip replacement. Okay, kita akan cuba untuk replace sekarang. So, saya akan shutdown komputer lah. Alright. Sebab dia punya wifi kat sini. Jadi kita tolak sikit. Terus angkat lah. Tarik pelan-pelan lah. Tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Okay. So, di sini kita nampak. Okay. Ini dia punya wifi adapter. Kita akan ganti yang barunya lah. Okay. Thank you.
sudah replace itu Wi-Fi chip. Sekarang okay, ada tiga tanda Wi-Fi sini. Sebelum ini tiada kan? So kita pergi setting lah. Setting. Tengok sama ada sudah. Okay, so kita pergi network. Wah, Wi-Fi on. Tadi kita tiada bro. Jadi sekarang kita ada sudah. So saya akan cuba tengoklah apa Wi-Fi ada sini ni. Open network preferences. Kita akan tengoklah apa yang Wi-Fi yang terdapat di sini. Tapi buat masa sekarang Wi-Fi sudah okey lah, right? So dari tadi berbanding tadi tiada, sekarang sudah ada. Join ada untuk show network. Okay. So mungkin sini kawasan ini tidak Wi-Fi. Okay guys, so setakat itu saja video saya pada hari ini. Harap anda semua okay-okay, sihat, dan jangan lupa like dan subscribe channel saya. Thank you.